Bayangkan diri Anda sebagai sebuah magnet. Sebuah magnet memiliki medan elektromagnetik yang meskipun tak kasat mata, namun medan ini sangat terukur. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ujung yang satu bermuatan positif dan ujung lainnya bermuatan negatif. Polaritas semacam ini bisa kita jumpai dengan sangat banyak di sekitar kita. Kekuatan sebuah magnet terletak pada polaritasnya, yaitu semakin kuat polaritasnya, semakin kuat medan elektromagnetik yang terbentuk padanya. Jika kita bereksperimen dengan magnet, kita bisa melihat bahwa memang benar semakin besar polaritas yang ada, maka semakin kuat medan elektromagnetik yang tercipta. Dari video tadi kita melihat bahwa meskipun frekuensi dari medan elektromagnetik tidak bisa dilihat atau berada di luar panca indera, tetapi tetap saja medan elektromagnetik bertingkah cukup kuat untuk mempengaruhi realitas material. Medan elektromagnetik tidak hanya dapat ditemukan pada magnet, medan ini bisa kita jumpai dengan sangat banyak di alam. Bumi juga adalah sebuah magnet yang memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Meskipun tak kasat mata, medan elektromagnetik bumi bisa kita rasakan manfaatnya dan bahkan melihat keindahannya. Medan elektromagnetik bumi membelokkan triliunan ton foton yang dikirim ke bumi dari matahari dan membentuk sebuah fenomena indah yang kita kenal sebagai aurora. Pada tahun 1954, fisikawan dan Profesor W.O. Schumann dan H.L. Koenig memperkuat hipotesis Schumann dari tahun 1952. Mereka berhasil mengukur resonansi-resonansi elektromagnetik global yang digunakan dan diekstasi oleh pelepasan-pelepasan petir di ionosfer. Dan mereka menemukan bahwa bumi berresonasi dengan getaran yang memiliki frekuensi 7,83 Hz. Dan sesuai nama penemunya, frekuensi ini dinamakan Schumann Resonance. Para resi India kuno menyebut denyut ini sebagai Om, atau Aum, yaitu sebagai suara murni atau suara penciptaan. Entah sebuah kebetulan atau tidak, 7,83 Hz adalah frekuensi koheren dalam otak manusia yang membuat kita melampaui pikiran analisis dan menuju alam bawah sadar. Semua keajaiban dan keindahan ini tercipta karena kuatnya gaya elektromagnetik yang tercipta karena polaritas yang sempurna antara kutub utara dan kutub selatan. Tubuh kita juga merupakan sebuah magnet. Ribuan tahun yang lalu, terutama dalam kebudayaan kuno Asia telah mengetahui hal ini, di mana tubuh manusia terdapat dua kutub, yaitu kutub utara berada di pikiran dan otak, sedangkan kutub selatan berada di dasar tulang belakang. Aliran energi ini bergerak pada 7 pusat energi dalam tubuh yang kita kenal sebagai cakra.
Aliran energi ini membuat medan elektromagnetik berbentuk sempurna dengan kekuatan yang besar di sekitar tubuh kita.